Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat status terbaru Ayu Ting Ting hari ini yang sudah sekian lama tidak muncul di Bronis TV. Akhirnya hari ini Ayu Ting Ting bisa berjengkrama, ngomel, dan juga bercanda riar lagi nih bersama sama-sama semuanya di Bronis TV, pemirsa. Dari You Story 12, Happy Momni Fighting Eoni Ayu Ting Ting. Dan inilah foto terbaru Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang spektakuler luar biasa hari ini. Dekatan yang sangat ulala Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Sahabat bisa melihat sendiri ya tatapan dari kedua wajah Ayu dan juga Ivan Gunawan mencerminkan kebahagiaan di dalam hatinya. Wajah yang bersandar di bahu Ayu Ting Ting mencerminkan kebahagiaan Ivan Gunawan yang memang sudah hampir 3 minggu tak bertemu dengan Ayu Ting Ting nih. Status terbaru Ivan Gunawan di sini menuliskan happy-nya Miracle Putra Mahkota dipangku sama Auti Ayu Ting Ting, love you. Unggahan Ivan Gunawan tersebut sontak dikomentari oleh beberapa sahabat dan juga netizen nih. Keluarga bahagia, tulis analogi 97. Reta deh udah makin mirip ya, love you, udah cocok banget sih kalian, dari Patricia di LSP. Masih banyak lagi komentar dari para sahabat dan juga netizen nih yang mengomentari. Baru dari Ivan dan juga Ayu Ting Ting yang membagikan foto kebahagiaannya bersama Miracle Putra Gunawan. Gunawan yang sedang belajar menjadi seorang ayah membawa sebuah boneka yang diberikan oleh Ruben Putra Onsu nih. Dan di sini Ivan Gunawan terlihat sangat menyayangi Miracle anaknya tersebut. Dan di sini juga Ayu Ting Ting sangat menyayanginya, terlihat dari raut keduanya yang begitu mempesona. Setelah sekian lama Ayu Ting Ting dan juga Ivan serta sahabat yang lainnya bisa kumpul kembali nih di acara Bronis TV hari ini. Dan sih langsung dari Bronis TV, terima kasih manis yang sudah nonton Bronis yang ini. Gimana seru kan? Pasti jangan lupa besok nonton lagi ya Bronis jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya bersama host-host yang kece dan juga kocak abis. Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, dan juga pastinya ada Wendy Cagur. Dan inilah kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan yang sangat sederhana namun selalu membuat pecah nih suasana di Bronis TV. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih banyak kepada Ivan Gunawan yang telah memberikan tiket seharga 60 juta untuk menonton BTS. Dan di sini juga Ayu Ting Ting merasa sangat bahagia karena bisa menonton BTS secara langsung walaupun jaraknya lumayan jauh nih. Terima kasih untuk Ivan Gunawan katanya yang telah memberikan tiket konser dan juga bisa sekaligus jalan-jalan di Los Angeles, Amerika Serikat. Hari ini semua hostnya lengkap nih karena Ayu Ting Ting sudah bisa kembali lagi di Bronis TV. Begitu juga dengan Ivan Gunawan yang minggu-minggu kemarin memang sedang sibuk nih mengurus anak-anaknya yang sedang fashion show, pemirsa. Hari ini pecah luar biasa karena mereka semua hadir menemani kita dalam acara Bronis dan juga menghibur kita semua. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Bronis TV bersama sahabat-sahabat tercintanya. Dan Bronis TV hari ini pecah lagi ketika Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur membawa Miracle atau Angel, anak dari Ivan Gunawan, untuk belajar jalan, pemirsa. Betapa terkejutnya Ivan Gunawan di sini melihat anak kesayangannya yang masih berumur 2 bulan katanya dia suruh jalan nih. Dasar ya kelakuan sahabat-sahabatnya yang selalu mencuri perhatian. Oke sahabat semua yang ingin melihat kekompakan dan juga keceriaan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya di Bronis TV, jangan lupa saksikan besok jam 12.30 waktu Indonesia Barat karena Bronis TV
hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah dan menemani waktu istirahat siang Anda menjadi lebih ceria. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bekerja, selamat hari Senin semuanya. Jangan lupa nonton Brownies hari ini guys. Kita live jam 01.30. Tungguin aku, kita di Brownies lagi. Ini guys, kita live jam 01.30. Tungguin aku, kita di Brownies lagi. Selamat kembali bekerja, selamat hari Senin semuanya. Jangan lupa nonton Brownies hari ini guys. Kita live jam 01.30. Tungguin aku, kita di Brownies lagi. Masih ingat sama dia kan? Kamu kan udah ingat sih sama gue selama gue di sana. Sama dia kan?